Teman-teman sedang menyaksikan video eksperimen dari www.kucingfisika.com. Saat ini teman-teman, saya ingin menunjukkan bagaimana luas permukaan bahan bakar itu dapat meningkatkan laju pembakaran dari suatu benda. Bahan bakar yang saya gunakan ini bukan bahan bakar minyak, tapi saya menggunakan kertas. Cuman di sini ada selembar kertas dan beberapa lembar kertas. Saya akan membakar dan mencoba membandingkan manakah yang lebih cepat habis terbakar, apakah lembaran kertas ini atau selembar kertas. Saya memerlukan teman saya untuk membantu melakukan eksperimen ini. Kita mulai membakarnya dari bagian bawah kertas ini, dan kita perhatikan bagian mana yang lebih, kertas mana yang lebih terbakar, lebih cepat terbakar. Teman-teman perhatikan, lembaran kertas ini sudah padam apinya, tapi selembar kertas tadi masih terus terbakar. Dan kita mungkin melihat sampai setengah dari kertas ini sudah terbakar, kita bisa selesai. Dan teman-teman bisa melihat kalau selembar kertas tadi lebih cepat terbakar dibandingkan dengan lembaran-lembaran kertas yang sudah saya tumpuk tadi. Nah teman-teman, eksperimen yang sederhana ini menunjukkan bagaimana luas permukaan bahan bakar itu mempengaruhi kelajuan pembakaran. Lembaran kertas tadi itu memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaran-lembaran kertas yang sudah saya tumpuk. Seandainya kita menggunakan prinsip ini dengan bahan bakar padat, misalnya batu bara, kita bisa memperluas permukaannya dengan membuat ukuran batu bara itu menjadi lebih kecil. Dengan mengecilnya ukuran itu, kita bisa memperoleh permukaan atau luas-luas permukaan yang semakin besar. Semakin besar luas permukaan, kita mengharapkan semakin cepat bahan bakar itu terbakar. Nah teman-teman, ini adalah hal yang menarik dan teman-teman bisa mencobanya, tapi saya mengharapkan teman-teman melakukannya dengan hati-hati. Tetap saksikan terus video-video menarik di www.kucingfisika.com.